ومن تبعه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشايخ الأفاضل، العلماء الأجلاء، الحبائب، نفعنا الله بغزير علومهم، متعنا الله بطول سري. إمران berkata, ada seorang laki-laki namanya Imran, istrinya namanya Hanna. Siapa namanya? Hanna. Hanna ini berkata, Rabbi, ya Allah, nazartu, aku bernazar laka, ma fi batni, anak, maaf, beribu maaf, anak yang ada dalam perutku ini muharrara, nanti kalau dia lahir dia akan jadi muharrar. Muharrar kata ahli tafsir artinya khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia tidak akan bertanam kopi, dia tidak akan jadi PNS, dia tidak akan bisnis. Kerja dia hanya khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia hanya akan menjadi pelayan Baitul Maqdis Palestina. Itulah nazar dia, karena dia sudah lama tak punya anak. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni. Terimalah doaku ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Engkau Maha mendengar doaku, dan engkau tahu apa isi hatiku ya Allah. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak. Siapa yang melahirkan anak? Hanna. Falamma wada'atha qalat, satu orang perempuan, inni wada'tuha unsa, ternyata aku melahirkan anak unsa. Unsa? Perempuan. Padahal yang menjadi pelayan Baitul Maqdis itu mesti laki-laki. Ternyata yang lahir anak perempuan. Wa inni sammaitu wa laysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak perempuan itu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ternyata anakku ini perempuan, aku beri nama dia Maryam, lindungilah dia dan anaknya dari setan. Itulah mengapa ketika Nabi Isa lahir dia tidak menangis, karena doa yang dikabulkan Allah dari seorang perempuan bernama Hanna yang melahirkan anak perempuan lagi bernama Maryam. Dari perempuan yang suci, lahir perempuan yang suci, menjaga kehormatan dirinya, lahirlah seorang laki-laki yang suci bernama Isa alaihissalam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima doanya dengan penerimaan hasanin, baik. Fakaffalaha Zakaria. Maka diasuhlah Maryam itu oleh seorang laki-laki bernama Zakaria. Kullama laqala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tempat dia dijaga itu, tempat itu bernama mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, wajada indaha rizqa. Dilihatnya banyak makanan, buah-buahan musim dingin ada di dalam, padahal musim panas. Ketika musim panas, ada buah-buahan musim dingin. Ya Maryam, anna laki hadha. Hai Maryam, dari mana engkau dapat makanan ini, wahai Maryam? Apa jawab Maryam? Min indillah. Ini datang dari Allah. Inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki, maka dia akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kira-kira hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tanya laki-laki. Dua laki-laki. Tapi kami dilahirkan dari rahim perempuan-perempuan. Hanna perempuan, Maryam perempuan, lahirlah Isa alaihissalam
laki-laki yang terhormat karena dilahirkan seorang perempuan. Nabi Musa alaihi salam iqala ketika berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, namanya Yohanes. Yohanes ibu Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti 'alaihi, kalau kau takut anakmu ditangkap Fir'aun nanti disembelih kepalanya dipancung. Fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai, letakkan dalam kotak kayu, hanyutkan ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan dia salah seorang rasul. Apakah Allah ingkar janji? Innaka la tukhliful. Allah berjanji kalau kau sabar menjaga anakmu, kau susukan dia, kau selamatkan dia dari Fir'aun, nanti kami kembalikan dia kepada engkau. Apakah kembali Musa kepada ibunya? How? Bagaimana cara Allah mengembalikan Musa kepada ibunya? Akhirnya pagi, petang, siang, malam Musa menangis di istana Fir'aun. Dikasih makan, menangis. Dikasih minum, menangis. Bingung istri Fir'aun. Akhirnya diadakanlah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah menyusui anak kecil yang menangis. Dipanggil satu ibu-ibu yang punya anak, disusukan, menangis juga. Dipanggil. Akhirnya ada di antara peserta itu Yohanes. Ikut dia ngantri. Ketika disusukannya, anak ini diam. Karena seorang anak tahu dia bedanya mana ibu kandungnya dengan perempuan yang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya Allah sempurnakan janjinya, dipertemukan dengan ibu kandungnya. Tinggal satu janji lagi. Apakah Allah akan menjadikannya seorang rasul? Ya. Dan banyak nabi, sedikit yang jadi rasul. Di antara rasul, sedikit yang jadi ulul azmi. Lima ulul azmi. Satu di antara ulul azmi itu adalah Musa alaihi salam. Tapi Musa lahir dari rahim seorang perempuan yang luar biasa, yang rela berpisah dengan anaknya dan diselamatkannya. Tak ada satu ayat dalam Quran bercerita tentang ayah Musa. Itu menunjukkan orang bisa hidup tanpa ayah, tapi tak bisa hidup tanpa ibu. Bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka memanggil dia Al-Amin. Yang memanggil dia Al-Amin bukan Allah. Kalau Allah memanggil dia Al-Amin, biasa. Kalau yang memanggil dia Al-Amin, Jibril, biasa. Tapi yang memanggil dia Al-Amin adalah orang kafir, musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lainnya. Mereka semua memanggilnya Al-Amin. Orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tidak pernah berkhianat. Al-Amin. Kenapa dia menjadi Al-Amin? Karena dia keluar dari rahim seorang perempuan bernama Aminah. Aminah akan melahirkan Al-Amin. Yohanes mengeluarkan Musa dan Hanna melahirkan Isa. Di hadapan saya inilah perempuan-perempuan solihah. Tapi mereka tidak bisa lagi melahirkan nabi-nabi karena nabi sudah selesai. Mereka akan melahirkan para ulama-ulama. Penghafal Al-Quran yang meneruskan risalah dakwah dengan satu syarat, mereka mesti bersifat seperti sifat ibunya para nabi-nabi yang menjaga kehormatan dirinya. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Maryam itu ruhana, ruhana Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war ruh, ruh itu Jibril. Turun malaikat Jibril menjumpai Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiya. Basharan, manusia. Sawiya, handsome. Turun seorang laki-laki yang ganteng menjumpai Maryam. Apa kata Maryam? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah.
Inni a'udzu birrahman. Aku minta perlindungan Allah. In kunta taqiyya. Hai laki-laki yang gagah perkasa, yang ganteng, aku takut kepada Allah. Aku minta kepada Allah, janganlah kau ganggu aku. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Lalu kemudian Jibril berkata, aku ini bukan orang jahat, aku turun menjumpai engkau li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Karena aku membawa seorang anak laki-laki yang dikirimkan Allah, ghulaman, anak zakiyya, anak yang suci. Itulah dia Nabi Isa alaihis salam. Kenapa itu yang dipilih oleh Allah? Kehendak Allah tak dapat ditolak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau negeri ini mau baik, kuncinya cuma satu. Perbaiki perempuan, maka akan lahirlah anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. An-nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Kalau perempuannya baik, negara ini bisa tegak berdiri. Tapi kalau perempuannya na'uzubillah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, negeri ini hancur. Maka insya Allah Sumatera Selatan, dari sini akan lahir para ulama-ulama.